Pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Ditlantas Polda Jabar dan sejumlah stakeholder melakukan penandatanganan nota kesepahaman keselamatan lalu lintas dan penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Ditlantas Polda Jabar dan sejumlah stakeholder melakukan penandatanganan nota kesepahaman keselamatan lalu lintas. Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga dan meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama stakeholder yang terlibat dalam penyelenggara angkutan massal. Kegiatan dilakukan guna mencegah serta meminimalisir kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidaklayakan kendaraan, terutama kendaraan angkutan massal. Ya, betul. Jadi hari ini kita mengadakan rapor tentang keselamatan angkutan umum di Jawa Barat. Ya, latar belakangnya karena memang tren kecelakaan ini meningkat gitu ya. Inisiasi oleh Dishub Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah kegiatan ini sangat seirama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, di mana dari komitmen ini mencerminkan adanya kegiatan sinergitas dari seluruh instansi pemerintah. Setelah melakukan penandatanganan komitmen keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Jabar pun melakukan inspeksi pengujian kelayakan kendaraan ke sejumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum di wilayah Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.